Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Aceh, Diah RT Idawati, mengatakan Aceh berpotensi sebagai kiblat fashion Islami di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dia saat menghadiri T-shirt Show to Islamic Fashion Festival 2020 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu 7 Maret 2020. Dia memuji berbagai corak pakaian Islami hasil karya desainer Aceh yang ditampilkan pada acara tersebut. Menurutnya, para desainer Aceh telah mampu menghadirkan nilai-nilai budaya dalam beragam kerajinan Aceh, baik melalui tenun, bordir, dan kasab Aceh yang penuh pesona. Lebih lanjut, dia menjelaskan secara budaya, motif-motif Aceh akan sangat menarik untuk dijadikan inspirasi fashion apabila dikemas sesuai dengan selera masyarakat luas. Untuk itu, dia berharap agar para desainer tidak ragu memasukkan unsur Aceh dalam karya-karya mereka. Sementara itu, kebangkitan industri fashion, lanjut dia, juga akan membawa pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Karenanya, ia berharap seiring berkembangnya industri fashion ini dapat pula menurunkan angka pengangguran regional. Agenda T-shirt Show ini merupakan ajang mempromosikan acara Islamic Fashion Festival tahun 2020 yang akan berlangsung April mendatang. Acara ini juga menjadi pertemuan penting antar instansi dan praktisi terkait dengan industri fashion dalam menyambut IFF 2020 nanti. Dia berharap IFF akan menjadi salah satu ajang untuk memperluas pasar industri fashion brand lokal agar semakin dikenal oleh masyarakat.